Dan sedikit ada insiden kemarin pagi hingga sampai malam hari, insiden kebakaran di rest area kilometer 86B arah Jakarta ini sehingga mengakibatkan kemacetan dari gerbang tol Cikampek Utama, di mana memang adanya semburan api di rest area 86B tol Cipali yang masih belum bisa dipadamkan hingga malam hari. Dan terjadinya juga penutupan rest area ini pun menyebabkan kepadatan arus di ruas tol Cipali jalur B karena banyaknya warga yang menurunkan kecepatan kendaraan untuk beristirahat. Dan tak sedikit juga pula pengendara ini melihat semburan api yang terjadi di rest area, sehingga terjadinya kemacetan. Dan juga polisi Satlantas Polres Subang ini berupaya menguraikan kepadatan dengan mempersilahkan pengendara untuk melanjutkan perjalanan yang beristirahat di rest area sebelum kilometer 86 atau sesudah kilometer 86. Dan bagi sahabat yang ingin melewati tol Cikatama dari tol Semarang hingga sampai menuju arah Jakarta, akan diberlakukan tarif diskon 20%. Di mana memang ini diberlakukan dari tanggal 27 pukul 6 pagi hingga nanti tanggal 29 April pukul 6 pagi. Dari Subang, Jawa Barat, Dewi Manik, Tiasi Rizky, RTV.